Awal kisah film ini memperlihatkan ada seorang laki-laki membawa sebuah kampak besar yang berjalan di tengah padang ilalang di malam hari, di mana saat itu sedang terjadi badai hujan yang sangat deras. Sambil berbicara sendiri, laki-laki tersebut mengatakan kalau dirinya sudah tak tahan lagi dengan suara tangisan yang terus didengar olehnya. Rupanya, suara tadi bersumber dari sebuah sumur tua yang berada di tepi padang ilalang itu. Setelah laki-laki itu sampai di sana. Ia langsung menghujamkan kampaknya tersebut ke penutup sumur tua itu, lalu muncul cahaya yang sangat terang dari dalam sumur tersebut, dan kemudian lalu diperlihatkan ada seorang anak perempuan yang berjalan menuju sebuah jalan kecil di pinggiran ladang itu. Dalam waktu bersamaan, terlihat juga ada seorang laki-laki yang melintasi jalan tersebut. Ketika laki-laki itu melihat ada seorang anak perempuan yang sedang berdiri di tengah jalan, ia terlihat keheranan karena di tengah malam seperti itu ada anak perempuan yang masih kelayapan dan bermain di luar rumahnya. Lalu, laki-laki itu menawari anak perempuan tersebut untuk diantarkan pulang. Kemudian, cerita berpindah ke seorang wanita tua yang sedang memasak di rumahnya. Saat itu terdengar ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu gerbang rumahnya, dan setelah dibuka, ternyata itu adalah anak perempuan tadi. Wanita tua tersebut mengajak anak itu untuk masuk ke rumahnya, tapi walaupun beberapa kali, wanita tua tersebut menyuruh anak itu masuk. Anak perempuan tadi hanya diam dan berdiri di depan rumah itu. Lalu, anak perempuan itu mengatakan sesuatu. Mendengar ucapan anak itu, mendadak raut wajah si wanita tua tersebut berubah. Ketika ia menoleh ke anak perempuan tadi, secara tiba-tiba ia menjerit dan pingsan. Kemudian, anak tersebut meninggalkan si wanita tua itu dan masuk ke sebuah ruangan yang ada di atas rumah tersebut, dan film pun dimulai. Awal kisah diperkenalkan ada seorang anak perempuan yang bernama Sifangi yang sedang memandangi air di tepi sebuah sumur di suatu tempat. Saat itu, sambil mengemut sebuah permen dan nangkring di tembok sumur itu, Sifangi sangat kaget. Ketika ia melihat bayangan dirinya, tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Tak lama kemudian, ibunya yang bernama Pria datang menjemputnya pada waktu ibunya mengajaknya untuk pulang, Sivangi menceritakan apa yang tadi dilihatnya di dalam sumur. Tapi, ibunya tidak menghiraukannya. Malah ibunya tersebut buru-buru mengajak ia untuk pergi. Ketika Sivangi dan ibunya sampai di rumahnya, ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh ayahnya yang bernama Darsan. Waktu itu, ayahnya mengajak mereka untuk pergi ke kampung halaman ibunya. Ayahnya mengatakan kalau neneknya saat itu sedang sakit. Waktu itu, ibunya menolak untuk pergi dengan alasan neneknya selalu mengomelinya, tapi karena ayahnya memaksa, akhirnya mereka pun berangkat bersama. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di kampung halamannya tersebut. Kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita. Ia adalah adik dari ibunya Darsan yang bernama Satya. Rupanya, si wanita tua yang diceritakan di awal kisah film tadi ini adalah ibunya Darsan yang bernama Dadi di mana semenjak saat itu ketika dirinya pingsan, wanita tua tersebut mengalami jatuh sakit. Pagi harinya, ada seorang anak perempuan lain yang mengetuk-ngetuk pintu rumah itu. Dan setelah saat yang membukanya, ternyata itu adalah anaknya yang bernama Chadni. Chadni mengatakan ke ibunya kalau dirinya ingin menemui Sivangi dan mengajaknya untuk bermain. Tapi anehnya, saat itu ketika Sifangi mengajak Chadni untuk masuk ke rumah itu, Chadni menolaknya dan melihat ke sebuah ruangan yang ada di rumah tersebut. Kemudian, Chadni mengajak Sifangi pergi keluar dari rumah itu. Pada saat mereka sedang bermain di suatu tempat, Sifangi bertanya, "Kenapa Chadni tidak mau diajak ke rumah neneknya?" Chadni mengatakan, "Kalau dirinya dari dulu tidak pernah berani masuk ke rumah itu. Ia merasa kalau rumah tersebut sangat seram dan seperti rumah hantu." Karena terlihat hari sudah mulai gelap dan ditambah akan turun hujan, kemudian mereka pun kembali ke rumahnya. Malam harinya, pada saat semua orang sedang terlelap tidur, Sifangi yang waktu itu tidur di dekat neneknya tiba-tiba terbangun. Ia mendengar seperti ada sesuatu di luar rumah itu. Secara perlahan, Sifangi menghampiri pintu rumah itu. Karena ia mengira kalau suara tadi adalah suara seekor kerbau yang ada di depan rumah tersebut, tapi kemudian Sifangi melihat ada sebuah bayangan yang melintas di belakangnya. Lalu mata Sifangi tertuju ke sebuah lemari, dan setelah ia membukanya, ternyata itu hanyalah seekor tikus. Pada saat Sifangi menutup lemari itu. Sifangi mencoba mencari kemana perginya sosok anak perempuan tadi. Kemudian, ia melihat bata tembok di depannya bergeser dan jatuh dengan sendirinya. Pada saat Sifangi mengambil kalung itu, tiba-tiba neneknya sudah berada di sampingnya dan mengatakan, kalau kalung tersebut adalah miliknya. Semenjak kejadian malam itu, si nenek tua tersebut mendadak menjadi sembuh. Entah ada rahasia apa dengan kalung hitam itu, karena secara diam-diam kalung tersebut diberikan ke Darsan. Lalu, dengan terburu-buru Darsan membawa kalung itu keluar dan membuangnya. Setelah beberapa saat kalung yang dibuang Darsan tiba-tiba ada yang mengambilnya. Dan kemudian dengan diambilnya kalung itu membuat si nenek dadi bereaksi seperti orang yang kerasukan. Si nenek itu keluar dari rumahnya dan langsung melihat ke tangga yang ada di samping rumahnya. Si nenek dadi sangat terkejut ketika ia melihat ada seorang anak perempuan menaiki tangga rumahnya itu. Si nenek tadi mengikuti anak perempuan tadi. Setelah ia sampai di sana, seketika itu matanya terbelalak ketika melihat sosok anak perempuan dengan wajah yang menyeramkan. Si nenek menjerit sambil mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Pria yang mendengar jeritan itu langsung menghampirinya, tapi sayangnya, ketika pria sampai di sana, nyawa si nenek sudah tidak tertolong. Diperlihatkan ada sebuah kejadian yang mengerikan ketika warga desa itu mengiringi jenazah si nenek Dadi. Karena pada saat itu dari bagian kepala jenazah tersebut tiba-tiba keluar api. Seketika itu semua orang yang melihat kejadian tersebut lari berhamburan. Darsan mencoba memadamkan api yang menyelimuti tubuh jenazah ibunya. Tapi sayangnya api tersebut melahap semua anggota tubuh jenazah itu sampai menjadi arang. Malam harinya, pria yang terus gelisah setelah melihat kejadian itu langsung berkemas dan mengajak suaminya untuk pulang. Tapi entah kenapa, saat itu Darsan menolaknya. Ia malah membentak pria dan mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan tempat itu. Lalu, Darsan pun pergi keluar dari rumah tersebut. Pagi harinya, entah mau kemana si Bibi Satya sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Setelah beberapa saat, rupanya tempat yang ia tuju adalah sebuah sumur tua yang ada di tepi ladang ilalang itu. Kemudian, pada saat ia sampai di sana, si Bibi Satya melihat ada sebuah bangkai manusia di dalam sumur tua itu. Dengan menunjukkan wajah lusuh, si Bibi Satya berbicara. "Kutukan itu sudah kembali." Keesokan harinya, Sifangi mendatangi rumahnya Bibi Satya. Sifangi menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah neneknya. Ia benar-benar tak mengerti dengan keadaan di rumah tersebut. Semenjak neneknya meninggal, ayahnya tiba-tiba sering berperilaku aneh. Ditambah lagi, saat ini ibunya pun jatuh sakit. Sifangi menanyakan, "Sebenarnya siapa dan ada apa dengan sosok anak perempuan yang sering ia lihat di rumah neneknya?" Karena semenjak ia tinggal di sana, dirinya sering sekali didatangi oleh sosok anak perempuan tersebut. Sambil menunjukkan wajah yang cemas, Bibi Satya mengatakan, "Kalau anak perempuan itu bernama Saksi." Bibi Satya bercerita. "Dulu sebenarnya anak neneknya bukanlah hanya ayahnya Darsan, tapi saat itu neneknya juga mengandung seorang anak perempuan." Pada waktu itu, ada sebuah kepercayaan di desa mereka: kalau setiap orang tua yang melahirkan anak perempuan akan membawa kesialan dan kutukan bagi warga di sana, maka setiap bayi perempuan yang lahir akan selalu ditumbalkan untuk menghilangkan kutukan tersebut, dan tempat untuk menumbalkannya itu berada di sebuah sumur tua yang ada di tepi ladang. Waktu itu sebenarnya dirinya menyadari kalau perbuatan tersebut adalah sebuah dosa. Tapi, apa daya, dirinya yang hanya seorang perempuan tak kuasa untuk melawan tradisi dan kepercayaan tersebut. Itulah mengapa setiap ada bayi yang ditumbalkan di sumur tua itu, dirinya tulis dalam sebuah buku. Entah apa yang dipikirkan Si Fangi, setelah ia mendengar cerita itu, anak tersebut langsung berlari menuju sumur tua itu. Cerita berpindah ke dekat sumur tua. Rupanya Darsan sedang berada di sana, seperti orang yang linglung. Darsan berjalan menyusuri tempat tersebut. Kemudian ada seorang anak perempuan yang memanggilnya. Dia adalah Saksi, sambil menunjukkan sebuah kalung yang waktu itu dibuang oleh Darsan. Saksi mengatakan, "Bukankah kalung itu untukku?" Cerita berpindah ke kilas balik pada waktu Darsan masih kecil. Rupanya kalung itu adalah milik Darsan yang sengaja ia buat untuk adiknya. Waktu itu Darsan berbicara ke ibunya, "Kalau nanti adik laki-lakinya lahir, ia akan memberikannya dan mengajaknya untuk bermain." Saksi mengatakan, "Kenapa kakaknya itu tidak jadi mengajaknya bermain? Apakah itu karena dirinya hanya seorang anak perempuan?" Sambil menangis dan berlutut, Darsan mengatakan, "Dirinya meminta maaf karena waktu itu dirinya masih kecil." dan ia tidak tahu menahu apa yang akan terjadi setelah saksi lahir sambil memegang kepala darasan saksi mengatakan saat ini dirinya yang akan mengajak kakaknya untuk bermain seketika itu wajah saksi berubah menyeramkan dan kemudian darsan muntah-muntah sambil mengeluarkan darah hitam dari mulutnya Sifangi yang saat itu sampai di ladang tersebut sangat terkejut ketika melihat saksi sedang memandangi ayahnya yang sedang sekarat. Lalu, Sifangi pun lari dan kembali ke rumah neneknya. Ketika Sifangi sampai di rumah neneknya sambil menangis dan terbata-bata, Sifangi menceritakan apa yang tadi dilihatnya. Bibi Satya yang mendengar ucapan itu mengatakan, "Kalau mereka harus segera meninggalkan rumah itu." Pada saat mereka akan meninggalkan rumah tersebut, tiba-tiba Chani yang biasanya tidak berani masuk ke rumah itu menghadang mereka. Seperti ada yang mengendalikan, Chani menyerang ibunya seolah-olah ia melarang mereka semua untuk keluar dari rumah itu. Pada saat Chani masuk ke rumah itu untuk mencari Sifangi dan ibunya. Kemudian dari arah belakang Sifangi memukul kepalanya. Lalu, setelah Sifangi mengikat tangan dan kakinya, Chadney, si Sifangi menyeret anak tersebut keluar dari rumah itu. Pada saat Sifangi menyeret Candi keluar dari rumah itu, tiba-tiba Candi tersadar dan langsung menggigit tangannya. Sifangi Satya yang mendengar jeritan Sifangi langsung menghampiri mereka dan melepaskannya. Kemudian supaya Charni tidak kembali berontak, Satya memasukkan anaknya itu ke sebuah lemari. Pada saat Satya sedang memungkus luka gigitan di tangan Sifangi, tiba-tiba Charni berteriak dan meminta tolong supaya Sifangi untuk segera menyelamatkannya. Lalu pria yang saat itu terbaring lemah secara mengejutkan berbicara, kalau sebenarnya saat ini ia sedang mengandung adiknya Sifangi. Ia meyakini kalau arwah saksi itu mengejar mereka karena ia menginginkan calon bayinya itu. Mendengar perkataan pria, sontak membuat Satya sangat terkejut. Ia baru menyadari kenapa selama ini Arwah saksi hanya menampakkan dirinya dan tidak menyakiti Sivangi. Itu semua pertanda kalau saksi sudah memilihnya untuk menghentikan perbuatan terkutuk itu. Sambil memegang tangannya Sivangi, Satya mengatakan, mulai dari sekarang sampai dirinya dewasa nanti, Sivangi harus berjanji supaya bisa memperjuangkan dan memutus tradisi biadab itu. Lalu Satya meminta Sivangi untuk kembali dan mendatangi saksi di rumah neneknya. Walaupun saat itu anak tersebut ketakutan, ia berusaha berjalan mendatangi rumah tersebut. Setelah Sivangi sampai di sana, kemudian ia melihat saksi yang saat itu seperti mengajaknya mendatangi ruangan yang ada di atas rumah tersebut. Dan ketika Sifangi sampai di ruangan itu, Sifangi sangat kaget ketika ia melihat banyak perempuan tua yang sedang menggendong bayi dan mengadakan ritual. Lalu, Sifangi yang menyadari kalau bayi itu akan ditumbalkan, ia langsung mengambilnya dan pergi. Ketika itu, pada saat Sifangi membawa lari bayi tersebut, tiba-tiba secara perlahan seluruh bangunan itu menjadi runtuh. Pada waktu Sifangi sampai di halaman rumah tersebut, kemudian Sifangi melihat saksi yang memandanginya di balik reruntuhan rumah itu. Sambil berteriak, Sifangi mengatakan kalau dirinya berjanji akan menyelamatkan bayinya. Lalu, rumah itu pun rata dengan tanah keesokan harinya. Terlihat Sivangi terbangun di depan reruntuhan rumah itu. Lalu entah mau kemana Sivangi pergi sambil menuntun kerbau yang tadi berada di sana. Rupanya Sivangi mendatangi sumur tua yang saat itu di tempat tersebut banyak anak perempuan yang sedang bermain. Kemudian Sivangi bertemu dengan saksi. Sambil tersenyum saksi memberikannya sebuah kalung yang di mana kalung tersebut pernah ia lihat dan diberikan ke mendiang neneknya. Pertanyaannya, siapa anak-anak perempuan yang sedang bermain itu? Mereka adalah para korban yang dulu ditumbalkan. Film pun berakhir. Semoga kalian suka. Sampai ketemu di alur cerita film horor berikutnya.